lagi acara haplah juga, Allah panggil dalam keadaan membaca ayat suci Al-Quran, nikmat. Makanya kepikiran yang suka maksiat, yang mohon maaf ini, uy, neng, sama Ujang kelah lah, siapa Ujang, hindari pacaran. Hati-hati, jangan dianggap sepele, neng, jangan pacaran. Kalau ngajak nikah, hajar. Kalau ngajak nikah, bener. Kalau ngajak pacaran, enggak bener. Bohong tuh, bah, dosa. Ngeri. Saya belajar, Pak. Belajar dari diri sendiri. Ya Allah, neng, kalau neng pacaran, mohon maaf. Mohon maaf, neng murah. Murah, semurah-murahnya kotoran. Kalau neng pacaran, semurah-murahnya kotoran. Kenapa? Dulu belum kenal, gak berani nyolek, mahal. Udah pacaran, grepean semuanya. Murah, gak ada harganya. Pipi dipegang, dibilang sayang, padahal nafsu. Ini dicolek padahal nafsu. Ada yang nyolek, neng, gampar tuh laki-laki. Jangan pegang saya, lapor sama orang tua saya kalau mau ngelamar saya. Tuh. Saya jujur saja, mohon maaf, banyak anak sekarang pakai di motor lah pacaran. Berduaan boncengan, pegang-pegangan. Ya Allah, rasain banget saya, kadang-kadang pikiran kotor aja bawaannya. Makanya jangan sampai, jangan pacaran. Saya katakan, jangan pacaran. Pacaran itu adalah seks gratis, murahan. Kalau bapak-bapak dulu kan, ya Allah, pakai surat jarak jauh, enak. Datang, kenal, plek, lamar. Kalau anak-anak sekarang, ya Allah, kiwil jagonya gombal. Kiwil jagonya gombal. Gak percaya, neng? Hah? Saya mau, kalau secara soal gombal, Pak, belajar dari kiwil. Mohon maaf, neng, sekarang jam berapa, neng? Saya mau nanya, neng, jam berapa, neng? Hah? Jam 12, neng tahu gak kenapa saya gak pakai jam? Karena waktu saya habis buat kamu. Saya mau nanya sama neng, neng, di rumah ada kalender nggak? Hari besar tanggal merah nggak? Kalender saya nggak merah, karena saya nggak mau libur untuk mencintai kamu. Kalau masalah gombal, Pak Lurah, jangan belajar dari saya. Ingat, jangan coba-coba belajar dari saya. Saya mau nanya, neng, mau nanya boleh, neng? Neng pernah ke Bali? Kata orang, Bali itu indah. Neng pernah ke Bunaken? Kata orang juga, itu tempat indah. Tapi ada satu tempat yang paling indah. Apaan di itu? Di pelaminan kita nanti. Iya. mau belajar sama saya? Cie, mau nambah, Pak. Itu aja yang saya sampaikan. Hatan saja, bukan maksud untuk menggurui, cuma sama-sama Kiwil pun ingin sekali banyak belajar dengan Kiai. Yang Kiwil sampaikan cuma artinya apa yang saya sampaikan. Ini ada guru saya, Buya Cep Jamhur. Kiwil sudah 3 tahun sama beliau. Beliau adalah sahabat dekat dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sahabat dekatnya. Ini kisahnya, kalau ibu main belajar dari beliau, Ustadz Jeffrey pernah mengatakan kepada beliau, Buya, asal Buya tahu, sebagai seorang sahabat, nanti kalau Uje wafat, ini almarhum pernah bilang sama beliau, Buya,
yang mandiin saya, Buya yang nyolatin saya, Buya yang nguburin saya. Nih, janji seorang sahabat, amanah almarhum dijalankan sama beliau. Bahkan meninggalnya ada beliau waktu itu. Almarhum Ustaz Al-Bukhari ngopi di Kemang sama beliau. Ngopi motor besar. Dari Kemang lewat Pondok Indah terjadilah musibah wafat Uje. Mobot motor kenceng, polisi tidur, lompat terus nabrak pohon. Itu remnya. Nah, beliaulah yang mutusin remnya. Ya Allah salah. Maksudnya jadi gini. Almarhum Ustaz Jeffrey ngopi bareng di Kemang. Ngopi bareng di Kemang, naik motor gede bareng tiga motor tuh. Ustaz Jeffrey di depan, dua Agus Edward, yang ketiga Buya Cep Jamhur. Motor kenceng, ada polisi tidur, mental deng, nabrak pohon. Ah itu rantainya. Nah, rantainya putus. Nah, beliaulah yang mutusin rantainya. Wah, ada aparat. Tapi saya bersyukur alhamdulillah almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, beliau syukur lagi beliau enggak ikut ke dalam-dalamnya. Kalau saya ikut ke, ya Buya ikut ke dalam, saya mengaji. Nama juga ajal ya, Bang. Iya. Udah dua nih teman saya. Sahabat Uje sama Ustaz siapa tuh? Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas. Itu bareng sama Buya. Bareng sama Buya. Besok tinggal Abu Nawas, malamnya bareng. Sekarang kan bareng sama saya siapa? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf panitia, saya pulang duluan. Udah, nggak, abang, udah, pulang bareng meninggal. Ya udah, maaf. Lu enak meninggal enggak apa-apa. Ya udah, nanti kalau Abang meninggal, nanti isi-isi Abang saya urus. Lah enak. Lah enak ya emangnya. Emang bini saya door prize. Ya, ya. Tapi lagian anaknya banyak banget lagi ya. Ya yang penting mah jelek pasti. Wah. Yang tepuk tangan merasa jelek. Wih. Sama Will, gue juga jelek. Jelek pasti, tibang ganteng. Punya tuh, enggak punya anak. Mohon maaf ibu, bapak semuanya kalau pengen lihat orang ganteng ke Jakarta. Banyak orang ganteng. Tampan, gagah, kulit putih. Mukanya handsome. Cuma jalannya. Hei. Hei. Wow. Ngeri. Udah. Beliau yang ngajarin kiwil dakwah Pak Kiai. Alhamdulillah. Yang pernah beliau. Will, jangan lupa. Kalau kiwil ikut dakwah sama Kiai. Biasakan. Rasulullah menyampaikan assalamu qobla kalam, ucapkan salam sebelum kau berbicara. Kiwil naik, duduk, bismillah langsung salam, praktek. Alhamdulillah. Masih ingat aja tiga. Alhamdulillah. Assalamu qobla kalam, iya, ucapkan salam sebelum berbicara. Berarti gantian. Itu sekarang giliran Buya. Tadi juga sudah saya jelasin Buya. Oh iya. Sudah saya jelasin tadi. Bahwa hukum mengucapkan salam, menyampaikan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Wajib. Udah saya sampaikan. Iya, saya berarti ingat berarti ya. Iya. Iya. Karena kan kayak bola pingpong ya. Iya. Kayak Kiai pernah bilang ke saya. Iya, iya. Salam itu kayak bola pingpong. Kita lempar ke tembok akan kembali kepada kita. Doain yang kita baik. Kita doain bahwa pada sampaikan. Oh, iya, iya. Nah, saya ingat banget. Timbal balik ya. Iya. Oh, iya. Nah, itu bulan Oktober waktu itu. Iya ibu, bulan Oktober. Bulan Oktober 2015. Tepatnya di rumah Kiai Uyad Al-Bantani. Di Ciputat waktu itu bu. Ya. Maaf. Bang, gaji. Malam kesian udah pada dingin. Iya, iya. Dari tadi abang udah monyong-monyong terus. Ngomong-ngomong. Ngapa monyong-monyong? Oh, iya. Ngomong-ngomong. Iya, iya. Jadi begigi bang. Begini. Udah monyong-monyong begigi. Ngomong-ngomong begini, bukan monyong-monyong begigi. Tapi kan kelihatannya itu. Mohon maaf Buya, ini yang salah tafsir. Mohon maaf ibu bapak, jangan salah tafsir dengan muka saya. Emang kenapa? Mulut saya nggak maju. Pala saya yang mundur.
Puas. Ih, uyuhan pamajikan ada aek. Boleh. Boleh pantun. Oh, boleh. Jalan-jalan ke Cianjur. Wah, cakep. Jangan lupa mampir ke mertua. Cakep. Walau muka kiwil ancur. Tapi bininya dua. Ya udah, Bang. Pagi-pagi makan sekuteng. Cakep. Jangan lupa membeli buku. Cakep. Saya tahu Kiai ganteng. Cakep. Tapi sayang bininya acuh. Ya, Pak Kiai. Iya. Panadol. Tafadol. Wah, enggak pernah umroh. Saya 19 kali umroh. Itu bahasa Arab, kan Kiai pernah ngajarin saya. Itu bahasa Arab. Panadol artinya silakan. Itu bahasa Arab, Kiai. Tafadol. Panadol. Lah saya denger panadol. Silakan. Tafadol itu. Panadol itu silakan. Kalau silakan duduk, paramek. Kalau silakan pulang, parasitamol. Ya wae lah. Abang duduk aja. Udah setengah 12. Ini kursi siapa? Saya. Kursi Kiai? Boleh? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Iya. Isinya malah bating cetak hirup. Uyuh. Apa? Hirup sih. Apa? Sok ada pemajikan sama ada lemun ningalikan. Cake pupus kacana. Daing itu hayang ningali. Daing. Ih, najis tuh. Tuh kan kusunda masih itu gak jawab. Enggak, abang itu sebab... Uyuhan apa uyuhan? Uyuhan. Apa? Uyuhan. Kasep? Enggak. Kasep itu apa? Ontohot. Ontohot itu apa? Kasep. Kasep itu apa? Ontohot. Ontohot itu apa? Kasep. Ganteng. Bahasa Indonesianya? Ganteng. Oh, alhamdulillah. Saya boleh cobain? Iya. Duduk sini. Sok. Maaf, saya di sini. Iya. Yeah. Saya mulai suara. Waduh. Apaan sih, Bang? Ada karomahnya. Ah, enggak ada karomah dari mana? Ini. Saya tadi juga duduk enggak apa-apa. Hah? Ya kan kursi Kiai. Enggak ada apa-apa. Itu saya jatuh. Masa sih? Yang ikhlas, Kas. Iya. Saya kan udah capek ngomong. Iya. Enak juga. Oh. Udah gak jadi ah. Bang. Ini saya juga tadi duduk gak apa-apa. Ada karomahnya Kiai. Dari mana ada karomah? Barusan saya jatuh. Saya tadi duduk gak apa-apa. Ya kan punya kursi Kiai. Murid gak boleh. Murid mah mesti di bawah emang. Biasa aja. Bang, makanya segala sesuatu itu harus bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Gitu, jadi segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Duduk bismillah, segala bismillah. Iya. Abang enggak bismillah sih. Lupa tadi. Iya. Ngomong aja ke biwir segala nu kitu dia ingin. Biasa aja sih, kata juga enggak apa-apa. Iya. Tuh, ya kursi Kiai orang juga tahu kalau itu kursi Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya enggak apa-apa, Bang. Tapi iya juga sih, Bang. Saya aja yang melorot, kenapa Kiai lu melorot? Iya dah, abang duduk, udah lama bang. Udah. Siam semacam-macam, siam hirup nanti. Saya mau nanya di sini, saya periksa dulu. Kenapa? Takut ada duit 100.000. Subhanallah, amin. Maaf, saya kasih gini, ini basah. Takutnya ntar nyeplak. Iya dah, bismillah. Udah bang, udah malam, udah diem bang. Ngomong wae mana emang liur, aing. Kamari aya tukang eta, tukang tahu bulat, diudag si eta mah. Cokot spekerna tingka di kolomo. Aing karusak eta mic. Kolomo apa? Enggeus tuh kan teka hartieun. Ieu kuat mah ieu teh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia mamang ya, saya mulai ya. Awas abang jangan ngomong. Kalau abang ngomong, saya enggak salam-salam. Ya, jadi gantian. Diam yo. Ya. Ih, aing ningali matana pala lawur kitu. Diam, Bang ya. Diam ya.
aing uyuhan daik pamajikan anak. Aing daik tadi dia. Artis ieu teh. Ieu teh binatang film ieu teh. Bintang film. Oh iya iya. Lah kalau saya binatang film gonggong. Au 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 au. Begini-begini juga kan beliau mah artis multi talentan yang subhanallah. Talenta. Oh iya 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 iya. Multi talenta. Iya, multi talentan. Iya. Talentan buat ngiris bawang. Artis yang sudah terkenal di dunia sampai di akhirat. Amin. Belum meninggal. Oh, belum. Kemarin seneng kan banget muridnya meninggal. Tenang. Buy, kalau Buya doain Kiwil meninggal, insyaallah pasti meninggal itu pasti. Iya, iya. Jangan khawatir. Pasti ntar Kiai saya ajak. Ya Allah, kumaha jadi jurig nanya akhir-akhir. Apa jurig? Bentuk kehartian, wae atukeun. Pan aya teh kehartian mah mau nyeri hate. Alhamdulillah. Hapunten ka Kiai teu sewengi, teraskeun ieu teh. Teu tiris. Ih, aing meni gara laki geus ya. Saya mulai dulu ya Bang ya. Abang kelihatannya haus. Mau minum? Iya, jauh masalahnya. Oh, jauh. Saya mah mohon maaf. Ini harusnya ntar dulu, Abang kan artis. Takut ada yang benci terus dikasih sianida, Abang mati. Najis. Saya minum dulu ya. Aman, alhamdulillah. Jadi enggak ada apa-apanya. Iya. Ya. Ayo cepat. Maaf, Kiai, mau nanya. Iya. Biasanya kalau orang ngasih, Will, minum ini. Tangannya enggak perlu dimasukin, Kiai. Kalau tangannya Kiai kan kecelup di situ. Oh iya ya. Udah mana digoyang-goyang lagi. Iya. Masih air minum tangan di dalam. Untung Kiai, bismillahirrahmanirrahim. Asin. Tadi lupa ngupil. Allahu Akbar. Gak apa-apa deh, asin-asin, yang penting berkah. Amin asin. Upil amin, upil asin. Amin. Aduh, ngesepeti. Ayo pakai, silahkan.